Jumpa lagi dengan Rudy Channel ya bosku. Kali ini kita akan cuci motor sendiri bosku. Langsung saja kita semprot dengan air. Disemprot yang merata bosku, yang bawah bagian atas ban itu sering menempel kotorannya. Kita semprot dari bawah ke atas. Habis kita semprot, kita sabun bosku. Nyabunnya bebas, pakai sabun merek apapun bebas, yang penting keluar busanya. Ratakan sabunnya ke seluruh bagian bodi motor. Kita ratakan, joknya juga disabun. Kita dengerin musik dulu bosku. Kalau sudah kita sabun rata, kita semprot air lagi bosku. Kita semprot-semprot biar busanya hilang. Nah, begini bosku. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Mungkin bosku-bosku semua sudah sering mencuci motor sendiri di rumah.
Ini saya sikat bosku ya, yang kotorannya agak banyak ini, terutama bagian bawah mesin ini sering menempel debu. Bagian skok, terus ban, pelek, saya sikat, menyikatnya sambil disemprot air biar kotorannya cepat hilang. Nah, seperti ini bosku, harus telaten. Kalau sudah, tinggal mengeringkan. Kita pakai kanebu ini, kita lap-lap yang ada airnya, kita lap sampai bersih. Bagian atas juga. Demikian bosku, video dari saya, semoga bermanfaat. Ditunggu like, subscribe, dan komennya. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya ya bosku. Terima kasih. Selamat bekerja kembali.